Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di kesempatan yang baik ini kita sama-sama masih merasakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Mudah-mudahan karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan mampu kita syukuri dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah terbaik kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Umatan TV yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahilah kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Doa ini sangat populer karena hampir setiap imam, hampir setiap da'i selalu menyampaikan doa ini. Dan doa ini adalah doa agar kita diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena doa yang dipanjatkan adalah doa berkah. Sementara arti daripada berkah adalah bertambahnya kebaikan, aziyadatul khair. Namun pemirsa Matan TV yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, seringkali makna berkah ini agak kurang pas dalam memahami berkah itu sendiri. Karena seringkali maknanya adalah hanya bisa terlihat berkah itu ketika dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat materi. Sementara berkah itu lebih luas dari apa yang dipahami oleh kebanyakan orang hari ini. Artinya bahwa berkah ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja Allah berikan kepada orang-orang yang tidak diberikan secara materi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak. Dan berkah ini bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang barangkali dalam kehidupannya sedang diuji dengan kesulitan, baik kesulitan ekonomi atau kesulitan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selama Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, maka dalam situasi dan kondisi apapun, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mampu meningkatkan pengabdiannya kepada Allah, akan mampu terus berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sehingga makna berkah adalah seluruh aktivitas kita dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses itu menjadi nilai-nilai kebaikan yang begitu besar, yang ini kemudian akan menjadi bekal untuk kita bawa pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Karena puncak daripada keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya yang menjalankan ibadah di dalamnya. Oleh karenanya pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini, mulai bulan Rajab ini, mari kita introspeksi, mari kita muhasabah diri. Ya, apa yang belum kita lakukan dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah, dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah mampu memaksimalkan ibadah sholat kita dengan baik, maka mari kita tengok apakah sholat sunnah kita sudah baik. Kalau sholat sunnah kita sudah baik, maka mari kita tengok yang lainnya. Apakah kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian kita sudah banyak bersedekah? Apakah kemudian kita sudah mampu menjalankan saum sunnah yang memang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan di bulan Rajab ini? Ketika kebaikan-kebaikan itu kita mampu laksanakan, maka mudah-mudahan ini akan menjadi bekal, akan menjadi energi yang akan bisa meningkatkan masuk di bulan Sya'ban lebih meningkat lagi, sehingga bulan Ramadan menjadi puncak kita melakukan pengabdian secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya bahwa keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa. Artinya bulan ini menjadi bulan yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan ada satu momentum di mana amal ibadah seorang hamba akan melampaui batas usianya ketika hidup di dunia ini. Karena kalau kita melihat berapa panjang, berapa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan umur umat Nabi Muhammad sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa kebanyakan umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ada satu malam ketika malam itu kita mampu melaksanakan kebaikan, mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai kebaikannya setara dengan 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun? Pernahkah kita membayangkan betapa sangat berharganya satu malam di dalam bulan suci Ramadan? Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan 30 hari di bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang lebih utama adalah amalan wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Karena setiap orang-orang yang beriman diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kemudian juga jangan lupa dengan ibadah-ibadah yang lain. Qiyamul lailnya di malam Ramadan, tilawah Qur'annya di bulan suci Ramadan, bersedekahnya di dalam bulan suci Ramadan, menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat di dalam bulan suci Ramadan, ini juga harus kita maksimalkan sehingga kita akan mendapatkan banyak keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang sampai kita nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.